Ini tongseng kambing, dan ini tengkleng kambing, ini sate kambing, juga ini sate ayam ya. Saya makan ya. Ini kita cobain dulu tengklengnya yang menarik nih. Tuh, dagingnya tuh kayak lidahnya tuh. Cobain ya teman-teman, kelihatannya sedap nih teman-teman, sambel. Teman-teman yang sedang nonton video saya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat nonton video-video saya. Sekalian dong, sempetin untuk like, subscribe, juga klik loncengnya. Jadi bisa update video terbaru saya. Terima kasih ya. Lanjut untuk video kali ini, saya mau info warung sate dan tongseng Pak Haji Budi di Pondok Bambu. Menurut saya, di sini salah satu tongseng, tengkleng, dan sate goreng iga terenak di Jakarta. Tidak bau dirinya dan menggunakan kambing muda, jadi empuk. Tapi ada juga sate ayam dan sapi kalau ada yang tidak suka kambing. Cuma menu favoritnya di sini itu kambing. Bumbunya juga terasa wangi, gurih, dan sedikit manis. Kalau tidak suka manis, bisa request kok, minta jangan manis-manis. Cara masaknya masih tradisional loh, memakai arang. Oke teman-teman, nonton dulu sampai habis dan next selamat mencoba ya. Terima kasih.